أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, sebelum kita nak start video hari ni, Acap nak share sikit dengan korang pasal Okta FX ni. Macam semua orang tahulah, Okta FX ni adalah forex broker yang terbaik pada masa sekarang. Korang sendiri pun boleh tengok Okta FX ni bersepah orang guna. Sebab apa? Sebab memang trusted. Cara nak download pun senang je. Korang yang pakai iPhone macam Acap ni, korang boleh buka App Store korang and download Okta FX. Tak susah pun. Korang time kerja pun sebenarnya dah boleh buat duit tepi dah. Nak deposit pun korang tak payah risau, sebab dekat sini banyak bank yang support Okta FX ni. And kalau korang kata dengan Cap, Cap, aku tak pernah main lah, aku tak pandai lah nak tengok graf dekat Okta FX ni, mula-mula memanglah korang akan pening, rasa susah. Tapi bila dah belajar, senang je sebenarnya nak guna. Sebab kalau korang nak tahu, Okta FX ni ada market analysis, live trading and webinar, yang mana dia akan ajar korang semua benda dekat situ. And one more thing, if kalau korang ada apa masalah dekat Okta FX ni, pasal graf ke, pasal deposit ke, jangan worry, sebab diorang ada sediakan support team 24/7. And the best part of Okta FX adalah dia bagi korang zero commission untuk deposit dan pengeluaran, lower spread on market dan no hidden fees untuk trade dekat sini. Alright, and memang broker yang sangat trusted sebab diorang dah ada pengalaman lebih 11 tahun dan dah banyak menang anugerah. Okay, so lastly, untuk korang yang nak gunakan kod Acap, korang boleh gunakan kod Ashraf ni untuk dapatkan bonus deposit 100% untuk first registration korang. So, korang yang berminat boleh tekan link dekat bawah and download sekarang Okta FX. So guys, alright, kita nak mulakan konten kita sekarang. Kita macam biasalah, sebab kita dah lama tak buat ini barang. So hari ni kita macam jual kapet pula bunyi dia. Tak, sebenarnya nak tengok video. Okay, kalau sebelum-sebelum ni kita ada buat reaction. Korang dah nak suka buat reaction lagi, nak terpengganjat, nak menjerit. Hari ni kita nak buat satu reaction yang Tim Acap pun dah bagi. Dia punya title The Painting. Nama painting ni dia, kalau painting apa, chat, ngechat lah kan. Ngechat tu, tukang chat pun ada cerita hantu dia. Tapi tak apa, kita dengar macam biasa dengan headphone. Setiap kali nak dengar reaction, Acap nak korang ada headphone atau earphone. Satu lagi nak shout out kepada korang yang belum masuk lagi grup Telegram saya, boleh tekan link dekat bawah, tekan link Telegram tu, pergi masuk dekat sana. Alright, sebab kita ada macam-macam benda menarik kita orang share kat sana. Acap risau kalau korang tertinggal kat sini, tak tahu apa-apa kan, kita update dekat grup, awak tak tahu apa-apa kat sini. Saya tak nak, biar semua tahu. Alright, tekan link kat bawah. Alright, banyaknya alright. Okay, dah boleh mula kot. Iklan, sekejap. Grand jackpot iklan dia, dahsyat. Alright, jom guys, kita mulakan The Painting horror short film. Alright, terima saya seadanya guys untuk video kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dark fun. Ada awet. Suka lah dia. Ada lagu. Oh, dia masuk rumah baru lah ni. Bawa sampah. Pindah rumah. Alamak, ni yang tak ngam ni. Rumah cantik dah ada pula lukisan gini.
Seram. Oh, dia nak gali kan. Datang. Oh, eh. Put it back, bitch. Oh, gosh. Dia marah tu. Kita pakai darah ke merah tu? Tak payah pegang. Kau ni pun satu. Alamak, dah ada dua tangan. Sudah tergantung semula. Hey. Who's here? Janganlah tanya. Dia kata dia tak takut. I'm not fucking afraid. Dia kata macam tu. Oh. Kalau aku dah takut dah. Seriak jengah-jengah tau. Bawah katil semua. Katil tak takut, kunci pintu pula. Apa dia nampak tu? Oh, dah ada figure orang pula guys. Takut tu. Oi, dia rakam eh. Berani eh. This is my house. And I kick you out. Berani oh dia. Oh, jatuh mat telefon. Dia takut lah. Uish. Uish. Uish, dah hilang pula. Apa tu? Alamak. Ada tapak kaki lah dik. Panjat dinding. Spiderman. Ah, Naya. Oi, makin tinggi pula dia panjat. Belah lah siap.
Uish. Bodoh lah. Macam tu dia bagi eh. Okay. Dia tak ada seram sangat kan? Dia tak ada seram sangat. Dia bagi kita suspend lah. Suspending kan? Suspend punya moment lah. Cuma nak kata dia seram tu biasa je. Rasa okay lah biasa. Dia macam daripada nampak sama. Dahlah. Aku pun ada juga painting macam tu. Tapi ada tapak tangan lah. Tapi tapak tangan tu tapak tangan aku. So tak risau sangat lah. Ha, dia macam ni lah. Aku teringat cerita P. Ramlee. Kalau korang pernah tengok tak yang yang dia bercinta dengan orang dalam gambar tu. Yang Ibrahim pendek tu. Tolong, tolong, tolong. Abang Ibrahim, tolong Abang Ibrahim. Ha? Ha, lepas tu dia lompat daripada gambar tu. Ha, citulah cerita dia. So guys, untuk reaction kali ni saya rasa dia biasa-biasa je. So saya bagi dia rate 5/10 saja. Tak ada apa-apa yang special. Dia macam that's it. Citulah orang kata nak kata best pun tak, nak kata tak best pun tak. Okay lah. Boleh layan lah. Okay guys. So kalau korang nak apa lagi video yang Acak hantar, Acak hantar lah, Acak react. Ni korang lah yang hantar tajuk ni dekat team saya. Team saya bagi saya biasa je. So guys, kalau korang ada video lain, korang boleh drop dekat komen ataupun korang boleh masuk teruskan kita punya grup Telegram. Siapa yang nak kongsi cerita seram, siapa yang korang rasa korang tak tahu tempat mana nak share cerita korang, boleh share dekat Telegram kita. Kat situ ada link istimewa yang korang boleh tekan dan boleh kongsikan kisah korang. Tak kisah apa pun, kita orang dah letaklah kategori tu siap-siap. Okay? Alright? So, follow je instruction dekat dalam grup tu. Yang penting masuk dulu. Okay? Kita jumpa di video akan datang guys. I'll see you and I see you. Kita jumpa lagi. Bye bye bye. Assalamualaikum. Yang mana pindah rumah baru tu, pergi usah lah. Mana tahu ada painting-painting art berat macam tu kan. Ciao.